Oke teman-teman, ini namanya burung nuri. Aduh, jaga mulutmu Ren. Kau bicara pada anggota dinasti. Wow, dia berantem. Burung nuri. Halo teman-teman, sekarang aku lagi mau ke taman burung. Di sini di belakangnya ada burung-burung di dalamnya dan aku mau kasih makan burung-burung di sini. Yuk, kita yuk. Ini makannya, nanti bisa langsung ke tangan. Oh, okay. Burungnya nyamperin tapi jangan dipegang. Oh, oke. Okay. Boleh dia nyamperin kalau setelah udah habis pakannya. Jadi akan dipakannya. Oh, iya. Yeah. Ini ada ayam mutiara. Nah, ini burung red nori. Oh, aduh, ini bahasa dari Indonesia, mangkis. Ini cantik ya. Nah, uniknya dia ngambil bagian dalam aja. Ngambil dari bagian dalam. Dan ini mas, dia mas, makanannya mas nanti habis dong. Nanti habis dong. Ini sebanyak pak, jangan lupa. Tangan lagi aja. Ntar dulu. Kita lihat. Ini si Rena bakal. Oke teman-teman, ini namanya burung nuri. Aduh, oh, dia berantem. Burung nuri kepala hitam sama red lori. Red lori. Wow. Naik lagi dong kepala aku. Ini sebenarnya pertama kali aku kayak ngasih makan burung gini karena sebelumnya aku jaga mulutmu Ren. Kau bicara pada anggota dinasti. Berperang melawanku. Itu berarti kau berperang dengan dinasti. Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Sebenarnya rada-rada takut gitu loh kayak sama binatang liar, tapi ini pertama kali gue. Seru ya, gue jadi kayak pawang burung gitu loh. Kayak pawang burung. Pawang burung loh. Iya, sabar. Oke, iya sabar. Oh, kamu nggak salah. Ya sok. Ini aku habisin ya. Beda. Jadi kelompok yang merah lebih banyak daripada yang hitam. Ini cuma 3 ekor. Oh, jadi kalau beda warna gitu sama ya, warna. Jadi beda warna beda. Dibully kak, jadi channel. Mereka tuh hidupnya berkelompok, sosial. Sosial cuma tiga. Bully-bullyan ya, galas nggak boleh bully-bullyan kayak gue. Oke, sekarang aku lagi ada di dalam gulang emas. Kaget. Jadi kita sekarang mau kasih makan mereka. Aduh. Gede banget. Aduh. Apa? Parunya gede banget ya. Gimana ya? Dipatuk nanti. Makanya sekarang kita mau cobain kasih makan mereka ya. Yuk. Dia lebih ringan daripada rangkong tadi dan lebih enak dari cengkramannya. Ini tadi sakitnya kayak begini. Kayak coba. Mau gak ya? Nah, ya kan? Oh, iya benar. Oh iya. 2 jam kemudian. Aduh, kayaknya udah mulai ini deket.
boleh. Gak boleh. Kalau misalkan sudah kenyang, di sini aja kak, dilempar aja. Makanya mau coba. Pasang ya. Ini hebat ya. Ya, baik banget lagi. Kok baik banget sih dia? Ya, sepasang jantan biasanya kan ngasih makan indukan. Bang, hey. Oke, teman-teman, barusan udah kelar kasih makan burung-burung yang ada di sini. Seru banget, ini pengalaman pertama aku. Kalau misalnya nggak kesini, kayaknya aku nggak berani deh untuk pegang burung. Tapi ternyata memang semenyenangkan itu untuk memberi makan burung-burung yang ada di sini. Dan ternyata banyak banget macam-macam burung yang harus dilestarikan, salah satunya di Royal Safari Garden ini. Jadi buat kalian yang pengen cobain pengalaman kasih makan burung, bisa langsung datang. Liburan ke puncak, ya di Royal Safari Garden.